Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini saya sudah menemukan pohon yang saya cari-cari ini teman-teman. Pohon ini memang sudah cukup langka ya, di tempat saya udah jarang nih. Ini buahnya sangat lebat teman-teman. Tumbuh juga di pinggir jalan ini ya. Kita lihat ya, di pinggir jalan. Ini namanya pohon mahkota dewa. Ini dari atas sampai bawah ya buahnya. Buahnya cukup banyak teman-teman. Nah, pohon ini memang dulu masih banyak ya. Sering saya jumpai teman-teman ya di tempat saya, tapi sekarang sudah mulai langka ya. Kan ini tanaman obat herbal teman-teman. Nah, pohon ini memang sedikit unik ya, daunnya seperti ini teman-teman. Daunnya agak panjang-panjang sedikit. Nah, ini bunganya ya. Ini bunganya, bahkan di batang juga tumbuh bunga teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Jadi di ujung juga dia berbuah, di batang juga kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini yang masih kecil ya. Ini sudah agak tua ya ini. Sudah agak tua. Nah, ini saking lebatnya ya buahnya teman-teman ya. Di batang ya, di batang-batang kita lihat. Nah, ini yang masih agak muda ya, warnanya agak hijau kemerah-merahan. Nah, ini sudah tua teman-teman. Nanti saya coba petik ya, yang merah ini nanti kita kupas ya, karena yang buat obat itu kulitnya ya, dikeringkan teman-teman. Nah, ini ya, nanti saya petik satu teman-teman buat contoh ya. Nah, jenis tanaman ini memang tanaman herbal sangat bermanfaat teman-teman ya. Karena di negara kita ini, di Indonesia ini banyak sekali tanaman-tanaman obat herbal teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Ini buah mahkota dewa ya. Nah, sekarang tanaman ini sudah mulai agak langka ya. Jadi teman-teman bisa cek ya, bisa klik di Google manfaat dari buah mahkota dewa teman-teman. Di situ akan terlihat nanti ya manfaat-manfaat ya dari buah mahkota dewa. Mohon maaf teman-temannya karena saya di pinggir jalan nih, jadi suara-suara kendaraan bermotor ya, suara lato-lato ya, udah lagi ramai banget ya, jadi kadang-kadang ya agak sedikit mengganggu, tapi nggak apa-apa lah ya. Memang lagi tren sekarang nih ya lato-lato ini. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Buahnya luar biasa teman-teman. Nanti saya akan ambil satu ya, saya kupas di rumah ya, karena ini di jalan saya juga nggak enak ya, agak mengganggu ya. Ini cukup bagus ya, pohonnya cukup subur ya, sampai ke atas teman-teman buahnya. Kita lihat ya di atas sampai ke batang ya, nggak hanya di atas ya, kita lihat di bawahnya juga teman-teman. Padat ya, rapet buahnya. Sepertinya manis ya buahnya. Padahal agak pahit buahnya ya, bukan agak pahit ya, pahit lah buahnya. Karena ini obat ya. Kita lihat. Nah, sekarang saya ambil yang setengah tua dan yang tua ya. Yang setengah tua itu warnanya masih hijau ke merah-merahan, tapi yang sudah tua ya, itu warnanya merah. Sekarang saya ambil yang merah dulu ya, yang sudah tua. Ini teman-teman ya. Ini saya petik ya. Dan satu lagi yang ini teman-teman. Ini yang setengah tua ya, saya petik.
terlalu merah ya, masih ada warna hijaunya ya. Tapi ini juga udah bisa diproses ya, udah bisa diproses jadi obat herbal ya, dengan cara diiris-iris halus, terus dijemur sampai kering, langsung digiling teman-teman. Terus kalau yang ini memang sudah merah ya, sudah tuanya udah benar-benar pol tuanya ya. Ya, ini teman-teman. Jadi dua ya, dua saya ngambil tadi satu, ternyata saya coba untuk yang satunya nggak terlalu tua, yang satunya memang betul-betul sudah tua. Saya akan kupas dua-duanya teman-teman. Nah, sekarang saya coba yang ini teman-teman, yang belum terlalu merah. Seperti ini ya, dia ada bijinya di dalam ya. Saya kupas lagi. Ini seperti ini bijinya ya. Nah, ini yang dihiris halus, langsung dijemur, bisa juga langsung diopen. Seperti ini bijinya itu. Nah, ini yang udah tua ya. Dia lebih gampang kupasnya. Ini bijinya sampai keiris teman-teman. Ya, seperti ini ya. Lebih mudah ya, lebih gampang kalau yang udah matang kupasnya dibandingkan yang tadi masih agak hijau ya. Jadi cukup tebal ya. Nah, ini nanti dihiris terus ya. Bisa langsung dijemur sampai kering. Bisa juga langsung diopen ya. Setengah kering langsung diopen gitu maksudnya. Ini khasiatnya banyak teman-teman. Silakan dicek ya, diklik di Google biar lebih jelas ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya. Nah, demikian teman-teman sekilas info tentang tanaman pohon mahkota dewa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang pas. Sekali lagi saya mohon dibuka untuk maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.